Jadi, cerita ini pada tanggal 1 Mei kemarin, guys. Kucing kita lagi-lagi menghilang satu. Karena kadang kucing yang baru itu lagi ada proyek ya, guys ya. Jadi kita akan membuat sebuah gudang di mana gudang itu besar banget dan di sana bisa ada banyak sekali binatang-binatang yang akan kita gabungkan menjadi satu, guys. Karena banyak ada lubang besar dan tumpukan-tumpukan pasir yang sangat tinggi. Kita makin sulit mencarinya ya, guys ya. Sampai-sampai semua orang yang ada di rumah panik, guys. Dan semua ikut mencari kucingnya. Jadi, yang hilang adalah kucing yang bernama Cardano yang memiliki warna cerah, krim dan putih ya, guys ya. Akhirnya kita mencari sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke got-got, bahkan sampai ke tempat-tempat yang sempit ya, guys ya. Enggak ada di sana. Kita pun keliling sampai ke rumah orang. Masih sama sekali nggak ketemu, guys. Dan setelah beberapa jam kita mencarinya, ada yang melihat kalau kucing ini jatuh ke dalam sebuah lubang. Sebelah sana dia, guys. Di ujung sana, coy. Tapi ternyata ketika kita masuk lubangnya, guys, ini yang terjadi. Pastinya kalian subscribe ya. Sekarang satu subscribe sama dengan satu langkah kebaikan kalian masuk surga ya, guys ya. Yang nggak subscribe, hati-hati, kalian akan dicari. Pucung. Kucingnya sisa tujuh. Hah? Sisa tujuh, Jen? Kamu salah ngitung kali, Jen. Cil, kayaknya kamu salah ngitung, Cil. Kamu tuh salah ngitung. Enggak, Pras, aku dapet dulu dihitung. Aku yakin pasti kamu salah ngitung, Cil. Ngitung satu tambah satu, dia bisa 11. Kamu kayak mana kamu ngitung? Kan satu tambah satu 11, Pras. Oh. Kita hitung ulang aja deh. Cil, kayaknya nggak bisa ngitung dia ini. Mana sih, Cil, kamu bilang-bilang? Nih, ini satu. Kita hitung ulang, guys. Masa si bocil salah ngitung, Cil? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bagi satu, di mana, guys? Kita harus benar-benar mencari, coy. Di mana kok ada, guys? Cep! Pasti sembunyi di sebelah sini, guys. Set, set, set. Berarti yang kita misi siapa ya? Hah? Jangan hilang! Beneran hilang, berarti kucingnya satu. Kalau aku jadi lihat itu si Cardano yang hilang, Jan. Aduh, di mana Pros kira-kira hilang? Yuk kita cari. Aduh, pasien kalian subscribe dulu, guys. Satu subscribe sebenarnya satu langkah kebaikan kalian masuk surga ya, guys. Jangan subscribe, hati-hati, guys. Kalian akan dicari. Oh, berarti kita harus mencarinya nih, coy, di kotak ini. Tidak ada, guys. Di bawah kolong kali, guys. Di bawah kolong, guys. Di bawah kolong. Cardano! Wah, parah sih, coy. Yang Cardano ini paling ganteng soalnya, coy. Bisa-bisanya dia hilang, guys. Di sini nggak ada, guys. Duh, di mana ya? Malah ketemu ayam, guys. Ada. Aduh, di mana ya? Di situ nggak ada. Wah, kira-kira di mana ya si Cardano? Kita coba cek-cek lagi dulu, coy. Jangan di lubang-lubang kayak gini lagi dia sembunyi. Kalau di lubang-lubang kayak gini bahaya banget, guys. Kalau kayak gitu, guys. Di bawah sini nggak ada kan? Gara-gara soalnya ini habis kerja bakti di sini, guys. Buat gali ini kita bikin bunker rahasia, guys. Ruang bawah tanah, guys ya. Wah, ada ya? Mana dia? Sini kucing suka yang lubang-lubang kecil. Wah, gimana nih, Jen? Kamu nemuin nggak, Jen? Nggak ada. Ya ampun, ya udah kita di belakang kalah dulu, guys. Nggak ada, coy. Cardano. Mana, guys? Kira-kira siapakah di belakang sana, guys? Kita coba ya, guys ya. Wah, Cardano menghilang nih. Siapa yang bakal terjadi nih jika Cardano menghilang? Di sini nggak ada juga, guys. Apa jangan yang dibobosin lagi, guys? Ngumpet dia, Jel. Kayaknya, Jel. Nggak usah dimesin sih, guys. Kegiling. Nggak mungkin, guys. Jangan sampai kegiling ya, guys. Jangan sampai kucingnya kegiling apa yang terjadi, guys. Juga. Aduh. Jangan-jangan dia di rumah kita, guys. Karena rumah kita dekat. Cardano dan kucing-kucing lainnya sering juga ke rumah, jadi mereka udah tahu nih arah jalan pulang ke rumah, guys ya. Dan tapi dia juga bisa balik ke sini. Soalnya kucing rada-rada kayak gitu, guys. Dulu pas kita tinggal di rumah satunya itu ya, guys ya. Itu si Grace sempat hilang. Ketemu lagi, guys. Dia balik sendiri malah, padahal udah kita cari seluruh dekat rumah dulu ya, dulu ya. Ini saya tukang-tukangnya lihat kucing kita nanti langsung hubungin kita gitu ya, guys ya. Tiba-tiba ketemu, guys. Yang kali, guys. Bukan ketemu ya, guys ya. Dia sendiri yang pulang, guys. Oh, jangan-jangan di sana lagi, guys. Di sana lagi, guys. Cari dulu apa di ruang sebelah, guys. Oh, di ruang sebelah sih susah nyarinya, guys ya. Wah, kita coba cek di sini dulu sih. Mana yang Cardano? Cardano. Ini, guys, di lubang-lubang kecil nih ada Cardano. 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 Apa kira-kira ada yang di sini, guys? Kita coba cek di sini.
Doain Kak Danu semoga ketemu guys, apapun yang terjadi guys. Di sini cuy. Oh, di sini adanya cuma rusa aja guys. Apa di sini guys? Di atas juga enggak ada. Mana ya? Apa di atas pohon? Udah mungkin Danu mana? Bisa jadi jatuh dari sini. Sini guys. Bisa jadi jatuh ya Kak Danu di situ. Jatuh ya guys di situ. Danu, ada juga di lubang-lubang. Ada enggak, Cil? Gak ada kata bocil guys. Oh, di pojok sini juga gak ada cuy. Terus dimana berarti ini guys? Di lubang ini juga gak ada. Kak Danu! Gak ada Kak Danu. Oh, kalau kita lihat dari atas sini guys ya. Coba bro, ke atas bro. Ya. Kita lihat dari paling atas guys. Kak Danu! Gak ada guys ya. Kak Danu! Gak ada guys, coba di sebelah sana guys. Oke. Okay. Apa jangan nanya tuh. Darno. Ada juga. Ayo kita telepon Prilly dulu aja, coy. Menghilang dia soalnya nih. Aku telepon Prilly dulu, Cel. Tidak ada, guys. Tidak ada kan, Darno? Yang Kak Danu hilang. Hah? Kok bisa? Cari yang bener dulu, ada atau enggak? Aku udah hitung yang awalnya tadi si bocil yang bilang kalau Kak Danu hilang. Dia bilang tujuh pros, hilang satu. Aku kira bocil salah ngitung. Ternyata pas aku cek lagi nih, tujuh emang yang hilang satu. Kok bisa tujuh yang? Emang itu udah dicari ke semua tempat kamu yang? Udah yang, coba kamu cari di rumah deh, siapa tahu ada di rumah yang. Kan biasanya aku kucing ke rumah. Iya. Aku cari di sini lagi bentar, ntar aku balik ke rumah buat bantuin kamu nyari, oke? Okay? Yaudah. Dayang. Dayang. Guys, ini semua orang di rumah kita suruh cari kucingnya guys ya, takutnya kemana-mana dia guys. Oke. Okay. Cil, aku udah cari ke semua tempat. Gak ada Cil. Aku juga udah keliling ke sana nggak dapet juga. Berarti kucingnya udah nggak di sini lagi Cil. Gimana kalau kita cari di sekitaran luar rumah sama di rumah kita? Di rumah kita aja. Yaudah aku cari di jalan, kamu nyari langsung ke rumah. Oke. Okay. Yaudah ayo, cepat buruan Cil. Aduh guys, gimana ya? Kita cari di sekitar sini dulu guys. Jalan ke kiri sama ke kanan sana ya guys ya. Pastinya kalian tekan tombol subscribe guys. Karena subscribe sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga guys. Jangan subscribe, hati-hati guys. Aku masih tahu kalau nanti dicari kucing. Danu nya hilang, kita cari di rumah. Siapa tahu ada nih. Di sini pasti Kak Danu sembunyinya sih di tempat-tempat belakang kayak gini. Belakang gorden gini. Kak Danu! Kak Danu nggak ada cuy, beneran mana ya? Got kali guys. Tapi kalau udah ngilang kayak gini soalnya belum ada kepastian guys kalau dia tuh kabur kemana. Tapi semoga aja dia balik lagi sih guys, balik lagi cuy. Iya. Coba kita lihat di sini. Ada. Wah, di sini udah nggak ada nih. Kita lihat coba ke sini lagi. Wah, di sini biasanya Kak Danu suka di sini, nggak ada. Kucingnya tidak ada guys. Kau jalan-jalan di rumah ini guys, sebelah sini guys. Kita lihat kucing dulu guys. Kak Danu! Nggak ada juga. Mana ya? Coba kita lihat di kamar. Kalau di kamar dia biasanya sukanya di sini. Ya, enggak ada. Di mana dia ya? Gak ada sih. Gak ada, aduh. Sini cuy, biasanya kucing itu suka masuk-masuk tempat-tempat yang sempit gitu guys. Makanya dari tadi kita ngeliat di tempat sempitnya guys ya. Kak Danu! Ada gak bro? Coba lihat. Enggak, gak ada. Udah lubang tuh? Enggak ada? Enggak. Waduh guys, dimana nih? Mana dia ya? Gak ada. Sini ya gak ada. Gimana dong, kemana dia ya? Kak Danu! Okay. Coba kita lihat di belakang pintu. Oh, gak ada juga. Biasanya di belakang gorden ya. Oh, ada burung. Gak ada. Di sini juga gak ada. Wah, kayaknya bukan di sini sih guys. Berarti feelingku berarti di rumah guys. Atau gak di rumah-rumahnya orang sekitar sini guys. Kalau kalian menemukan Kak Danu, kalian bisa langsung komen di bawah ya guys ya. Oke. Okay. Wah, kemana dia ya? Cari kemana? Ya, di sini jangan-jangan ya. Kak Danu, di mana kamu Kak Danu? Di sini? Ada juga di sini. Lagi tuh, siapa ya? Kak Danu. Ada ga? Kak Danu. Di mana dia ya? Wah, enggak ada nih. Enggak ada di sana, enggak ada. Enggak ada di sini, kemana dia ya? Mana nih kucingnya? Ada enggak? Mana nih kucingnya? Enggak ada ya? Mana nih kucingnya?
Di mana dong ini? Emang di sana enggak ada? Enggak ada. Udah cari-cari. Enggak ketemu-temu di sana. Udah ke mana-mana dicari emangnya? Iya. Ayo bantuin cari di sini. Ya udah ayo kita cari aja. Ayo. Kok kamu udah nyari di sana, Cil? Udah enggak ada. Aduh. Coba kita cari di luar. Enggak ada di luar. Coba cari di dalam rumah. Coba cari di sini, Cil. Wah, cuma sepatu aja. Ini bukan sampah. Jangan dong. Enggak ada di sini. Di garasi kayaknya. Yaudah kita cari di garasi aja. Ya. Apa jalan-jalan bertarung sama copet? Jadi, tanyain copet aja. Copet mana? Iya. Copet, kamu lihat kamera dong nggak? Pet. Mau dia jauh tuh, lihat tuh, tuh. Pet, kamu lihat kamera dong nggak, Pet? Oh iya katanya Cil. Bangun ya kayak kamu. Sini Cil, cari dulu deh. Ini lihat di sini. Ya. Wah, nggak ada Cil. Nggak ada, nggak ada. Gimana dong? Di got. Hilang. Itu kucing kesayangannya katanya Cil. Iya. Kalau hilang gimana marah dia nanti. Karena jatuh ke sini, kok bisa? Iya, kamu lari ngapain buka ini? Lah, tadi kan emang ada yang bersihin kolam ikan. Si, terus kenapa nggak ditutup? Emang karena lo di mana? Kayaknya di sini ya, aku belum nyari ke sini. Wah, gimana nih, Cil? Masa di sini kamu udah cari di mana aja tadi? Belum, udah kemana-mana. Tapi ya, ke sini belum. Sampai ke lantai 3. Hah? Kamu sampai lantai 3 naik? Iya. Lalu tambah satu berapa? 11. Tuh kan? Satu sama satunya 11, Bocil ya? Masa percaya sama Bocil udah lantai 3? 1, 11. Sama orang ini guys. Kok ada kunci di sana? Tuh, kayaknya dia jatuh. Masa sih coba bro, liatin di kamera di sana bro. Masa ada sih karena coba lagi, ada lagi nggak? Ada? Iya. Hah? Buset! Ada Cel! Iya, selamatin dulu dong ya. Wah betul ya di sini guys, si Kadano guys. Oke mana ini? Aku lihat dulu, betul apa tidak? Oh iya itu ya, Kadano! Itu ya, oh iya guys. Di sebelah sana dia guys, di ujung sana coy. Ayo turun. A few moments later. Sayang. Sabar ya, nih aku lagi turun tuh, tuh kasih kameranya. A few moments later. Nih nih, banyak nih. Ayo. Ayo masuk lubang. Ada kondisinya. Sabar ya, sabar ya. Mana dia bro? Ini ya kan. Oh iya lo guys, ada guys. Ada apa? Yang kasihan berarti dia jatuh. Ya enggak, aku sama sini dulu. Di bawah sini. Ayo ambil bro. Hah? Ambil di sini. Oke. Kadang guys. Mantap. Ya, berarti dia jatuh dong ya. Dapat bro. Dapat guys kunci. Oh iya ada ya. No. Mana bro? Kasihan no ya. Oh iya Mio. Ini no. Oh my god, kadang jajan yang pulang yang jangan nyusul lagi. Kasihan. Ya ampun guys. Kardano guys kasihan guys. Sayang, sian Tino. Karano. Iya. Udah. Meow. Nangis dia ya. Meow. Untung aja Karano ketemu guys. Meow. Tuh, ayam sih. Wah, untung ketemu guys. Ini salahnya nih yang bersihin ya tuh. Enggak ditaruh lagi yang. Iya, ayo. Taruh di sana guys. Penutup ini guys. Tapi sana aja. Sampai ketakutan dia ya. Ya udah kita antar dia pulang ya. Ayo Karano kita. Ini sampai ketakutan gitu guys. Saya bergetar badannya guys. Ayo dong kita pulang dong. Makasih buat kalian udah support Kak Dano ya guys ya. Ayo dong pulang dong. Untuk ketemu guys. Pulang.